Kalau ikut perlembagaan Parti Bersatu, saya fikir sama juga macam parti-parti lain. Mana-mana ahli atau pemimpin parti yang membuat ketetapan yang bertentangan dengan dasar-dasar parti. Apakah itu dasar-dasar parti? Parti telah buat keputusan tidak ada hubungan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila Yang Berhormat Teluk Mas sudah pun bersama dengan Pakatan Harapan, secara automatiknya keahliannya tergugur. Tetapi bukannya atas dasar parti memecat. Memecat dan tergugur secara automatik itu adalah dua perkara yang berbeza. Keahliannya tergugur kerana tindakannya sendiri, bukan parti yang bertindak atas dirinya. Okey. Secara automatik, once dia bersama dengan Pakatan Harapan, tidak mengikut dasar-dasar parti, bersama dalam sidang media, itu sudah cukup. Tergugur secara automatik, bukan dipecat.